Talk show itu acara Kang Sule juga sama Njan. Gimana nanti aku juga enggak tahu sih ngeliat itu tapi tuh lucu-lucu gitu deh. Aku enggak tahu expect-nya apa, cuman langsung aja kita ke setting gitu. Paling lucu sih gantung karena ini pertama kali kokosnya cewek. Nanti kalau kosen sebelumnya kan Sule doang. Oh, jadi tiga ya pertama kali. Tiga. Ini pertama kalinya ada channel luar. Jadi kenapa dia jadi hostnya? Jadi dia itu akan Le, tanya dong Le. Jadi dia itu akan seenaknya itu. Kita berharap karena agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan campers yang lagi main HP juga ikut berdoa. Bintang tamu yang di belakang juga ikut berdoa. Untuk berdoa dipersilakan. Amin. Amin. Ah!
princess bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Okay, sekarang lanjut lagi ya. Gak cuma satu acara, tapi dua acara. Kemana nih? Nanti kalian langsung aja stay tune karena bakal ada event yang seru banget. Yuk. Guys, kita udah selesai acaranya kan tadi. Lucu banget sih, mereka lucu banget. Walaupun ini pertama kali kenal juga, ketemu Kang Sule pertama kali, Enjan juga. Dan ada co-host baru ternyata namanya Shannon Hong. Dan juga sebelah aku tadi Aldila. Dila juga aktris itu. Nanti kita kecap-kecapan lewat biasa lah sosmed. Karena kan tadi waktunya emang mepet ya, karena banyak geser lainnya. Dan tadi so far aku suka sih, lucu banget, lucu. Gak berhenti ketawa. Kayak apa ya, memang Kang Sule lucu, aku ngerti kenapa lah. Dan juga talk show-nya lumayan ini sih, kayak deg-degan karena dia nato tatapannya kayak serius gitu pas nanya kayak gini. Kayak orang yang kayak tau gak sih kalau lagi dinner berdua terus nanya itu bener-bener intens matanya kayak aduh. Dan Shannon juga sih, Shannon aku baru pertama kali kayak pernah dengar dia anak kayak pernah deh, BA atau gimana, pernah deh. BTW ini lucu banget kan, lumayan jauh ya. Ini udah nyampe airport dong. Maaf ya, aku harus videoin. Jauh banget soalnya. Kalau misalnya impulsif ini bisa langsung ke TW nih. Dadah, langsung balik. Cuma janganlah, jangan se-impulsif itu. Nah, jadi abis ini tuh sebenernya ke acara eventnya Levi's. Dan Levi's-nya ini Levi's 501, dimana bisa nge-custom personalized celana jeans gitu. Dan aku sih udah rencana banget bakal beli dan custom nama aku di sana. Soalnya ini lumayan apa ya, longgar nih, longgar. Biasalah, walaupun gemukan, cuman ternyata aku dulu lebih gemuk daripada ini. Jadi tadi selama acara tuh aku nggak pakai makeup sama sekali karena kenapa? Karena aku udah perawatan di Derma Express. Jadi kemarin itu perawatan aku itu lebih ke meso dan juga paket untuk glowing. Jadi tadi itu aku nggak pakai makeup sama sekali karena nggak boleh kecuali mungkin lipstick ya, lipstick sama mata, eyeliner sama alis. Tapi sisanya nih muka bener-bener nggak pakai apapun dan mungkin masih ada bekas-bekas merahnya gitu ya. Karena kemarin memang habis perawatan, tapi so far aku pede banget sih udah perawatan meso kemarin di sini, di pipi dan juga tangan. Karena lengan aku ada bekas lah kalau tangan, agak serem ya. Itu gara-gara mungkin membesar ya. Aku tuh naik 8 kilo besoknya. Jadi aku kemarin udah bilang ke dokternya, konsultasi sama dokter Ayu, dia langsung rekomendasiin semuanya yang bagus untuk aku. Itu lebih ke paket glowing. Pencerahannya juga kemarin disuntik pencerahannya, banyak treatment, nanti aku kasih tahu namanya apa. Itu so far treatmentnya menurut aku apa ya, lebih ke suntik kan, disuntik gitu. Mungkin gak semua orang bisa, ngerti gak? Karena suntik vitaminnya tuh benar-benar per daerah lumayan banyak. Kalau aku tuh pain tolerance-nya memang sangat 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 tinggi. Jadi saya bersama Atta Rahu, tapi panggilannya ya Kak. Iya. Yeah. Kita mau ke Levi's. Kita pengen Levi's di mana? East Mall, Grand Indonesia. East timur. Tahu yeah. Gimana? Huh? Yang timur. Timur apa itu? East Mall ya. East Mall ya. Pintu yang east. Pintu yang timur. Yang east di mana sih? Lu enggak tahu lagi. Ini by the way aku pengen nanya fit lo apa today? Old blue, mm-hmm. Old blue jeans, Nike SB ACG. Ini sweatshirt dari label favorit gue dulu. Apa tuh? Nightbase. Nightbase. Dia kayak UK house, UK base. UK base gitu ya. Yeah, terus topi mesh. Ini kayak skena sepeda-sepedaan SF gitu. SF vibes ya. Yui, hippie. Bagus.
kayaknya aku I'm going with black atau ini deh. I don't know, galau. Galau, tapi aku suka banget di sana ada customization, ada photo booth, free drinks, free food. It's a really nice event dari Hypebeast/Publicio PR. Jadi tadi juga ketemu orang-orang Spotify dan wah kayak reuni ya. Di mana nanti juga ada teman-temanku. Di sini kayak reuni apa ya? Teman-teman gaming/influencer tapi juga teman beneran nongkrong gitu. Wah, this event is really nice. Nah itu dia keseruannya, dan aku udah ketemu teman-teman aku, teman-teman OTD dan Discord juga banyak banget ya ketemu teman di event ini. Jadi aku abis ini sebenarnya rencananya pengen makan malam, cuma aku nggak tahu nanti kalau misalnya dia paling ada next clip lagi. But anyways, thank you guys for watching and see you next vlog. Bye.